APTMM Jabatan Baru, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci, Eselon 2B. Yodizal Ali SPD, Jabatan Baru, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, Eselon 2B. Keputusan Bupati Kerinci nomor .24 memutuskan menetapkan keputusan Bupati Kerinci tentang pengangkatan mutasi dan pemberhentian pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci ISPI Jabatan Baru Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Dr. Linda Matyani MA, Jabatan Baru Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Mahyudi SH, Jabatan Baru Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Kori Karyadi SPMSI, Jabatan Baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Hajah Chandrawati SP Jabatan Baru Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Jondri Ali SEMSI Jabatan Baru Kabak Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Dr. Anes Khalidi Jabatan Baru Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 3A Yeni Yentri SH Jabatan Baru Kepala Bagian Fasilitas Penggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Eselon 4A Ahmad Yani SPD Jabatan Baru Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Eselon 3A Nasrul Esos Jabatan Baru Camat Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Eselon 3A Awang Sujadi SAG Camat Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Eselon 3A Saukani SH Camat Kecamatan Sitinjolong, Eselon 3A Yon Supriyadi SPD MM Jabatan Baru Camat Hermudin SPD MSI Jabatan Baru, Sekretaris